selamat datang di channel Jam Tangan Original. Di sini saya akan review produk Casio G-Shock untuk serinya GLX 5600 VH 1DR. Oke, langsung aja kita buka produknya. Nah, di sini ada manual book dan garansi internasionalnya. Oke, kita buka produknya. Untuk produknya ini warnanya abu-abu, dan jam tangan ini cocok banget buat kalian yang suka banget kegiatan outdoor, terutama berenang dan menyelam, karena udah water resist, kedalaman bisa sampai 200 meter. Jam tangan ini juga dilengkapi alarm, work time, stopwatch, dan timer. Selanjutnya aku akan kasih tahu cara settingnya. Pertama, kalian tekan adjust sampai bunyi beep atau angka yang ada di layarnya berkedip. Setelah itu, mode untuk pindah ke settingnya. Nah, ini untuk setting jamnya, untuk menambah dan mengurangi. Nah, setelah itu menambahnya di tombol kanan bawah, untuk mengurangi tombol kanan atas. Setelah jamnya selesai, tekan mode lagi. Ini untuk menitnya. Dan setelah itu tahun, bulan, dan tanggalnya. Setelah semua settingnya selesai, tinggal tekan adjust aja 2 kali. Sudah settingnya. Oke semua, kalau kamu tertarik buat beli jam tangan keren ini, langsung aja kunjungi store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk store Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2, lantai 1. Dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Jangan lupa juga kunjungi website kita di www.grosirjamtangan.com. Ada juga kita di Marketplace Indonesia, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Bisa juga melalui Instagram kita di King of G-Shock Indonesia untuk produk G-Shock dan BBG. Dan untuk produk Alexander Christie bisa di Grosir Alexander Christie. Dan untuk Seiko bisa di Grosir Seiko. Dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, sekian video review dan cara setting dari saya. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe.